mati kamu ya? Kamu tuh yang bikin orang mati. Berhenti parkir sembarangan di tikungan. Kalau nyetir sepeda, pakai mata, jangan pakai kaki doang. Hei, jangan-jangan kamu sengaja nabrakin diri ke mobil saya biar ganti rugi, ya kan? Saya perempuan kampungan. Sembarangan. Aku nggak akan bayar kamu sepeser pun. Minggir kamu. Sialan kamu ya, makan nih. Sialan kau. Gak kenal. Oke, sekalian deh. Saya tak kasih tahu ya. Kalian itu cewek-cewek jangan suka jadi cewek yang materialistis. Kenapa? Enggak tahu ya. Ya nomor satu di dunia itu adalah cinta. Sama tadi juga penting. Ngapusi cacilik toh? Jangan mau sama dia. Sama aku aja sini. Baru datang? Hah? Jam segini kok baru datang? Kuliah udah selesai kok baru datang terus arep ngopo? Ngeceng. Ngapain lagi? Loh, kamu kan masih ada satu mata kuliah lagi sampai sore. Gampang lah. Kongko yuk. Kongko? Ayo. Ayo. Di sana yuk. Ayo. Pak, Bapak. Kenapa sih, Pak, suka memaksakan sesuatu? Orang bapak tahu bapak lagi sakit kok, malah narik andong. Lagian kan aku udah pulang, Pak. Biar aku aja yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Bapak istirahat. Ya, kalau kamu yang mengambil alih tugas bapak mencari nafkah, lalu bapak ngapain, Duk? Bapak itu kan masih kuat. Masih bisa bekerja. Malu dong. Masa bapak hanya di rumah saja? Ya bukannya begitu, Pak. Tapi kan bapak udah tua. Bapak sama ibu itu udah nikmatin aja hidup. Biar Sri yang bekerja. Tuh, dengerin kata anakmu, Pak. Yo, wis Cahayu. Bukan kopi, Tondo. Emang bukan kopi itu, Pak. Bapak tuh kebanyakan minum kopi. Mulai sekarang Bapak minumnya air putih yang banyak sama teh. Kebanyakan minum kopi itu gak baik buat kesehatan Bapak. Siap? Ya, wes. Kalau kamu yang sudah bertindak, Bapak gak bisa ngomong apa-apa, Tondo. Ganti kopi. Ya, Bang. Ganti kopi, ganti kopi. Ini yang dari mana saja kamu? Kenapa tengah malam begini baru pulang? Dari klub. Seperti malam-malam biasanya. Begaul. Masa bapak gak tahu? Oh iya. Bapak kan gak pernah di rumah. Jadi mana tahu tentang keadaan saya. Lali aku.
Jangan kurang ajar bicara sama bapak. Andika! Andika! Bapak mau bicara sama kamu. Lain kali aja pak, aku capek gitu. Besok bapak berangkat ke Jerman. Dan bapak sudah kasih wewenang sama pihak kampus untuk tidak segan-segan mengeluarkan kamu kalau kamu tetap bertingkah. Dan ingat, ini tahun terakhir buat kamu. Hati-hati dalam bersikap. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus lulus kuliah tahun ini. Paham? Baik, baik, baik. Ada Roro ya? Naik, aja naik kemana? Oh. Yeah. Bimo, kalian ketemu di mana? Sini. Di sini? Iya. Oh, kalian di sini juga? Iya. Gak pernah, ya? Oh, gak pernah lihat. Maaf, ya. Kelas psikologi dasar di mana ya? Makasih. Ayune, iya. Kamu ngapainnya? Gitu. Kalian lihat Andika? Itu dia. Oh, ngorok di sini ya? Iya. Dik, bangun. Hei, Dik, penting ayo bangun. Bangun ngorok terus. Nah, itu sampai aku. Ayo tau bangun dong. Apa? Ini penting. Aku gak mau kamu melewatkan yang satu ini. Kamu pasti akan berterima kasih pada aku. Aku gak akan ngelewatin gasmu ini. Ayo toh, ikutin aku toh. Apa toh? Ayo ikut. Ayo ambil tasmu. Yang ini kamu mesti akan senang. Ayo. Ayo tenang. Wah, ayo tenan ya, Ki. Begini pantas buat cewek aku, Ki. Nama Andika Wardana, usia 24 tahun, wajah di atas rata-rata, orisinil, nggak pernah nabrak, dompet tidak terhingga. Cobalah tengok kanan dan kiri. Nah, pewaris tunggal dari harta kekayaan yang akan mencapai puncak kejayaannya beberapa tahun mendatang. Mau daftar? Mona? Mona punya masalah pendengaran? Enggak. Saya dengar kok apa yang kamu omongin. Tapi saya bingung aja kenapa kamu berpikir saya akan tertarik. Biar kamu tahu aja kalau di kampus ini ada orang istimewa seperti aku. Dan karena aku orang ini baik hati dan tidak pernah sombong, aku mau kenalkan diri ke kamu. Andika. Andika. Bentar lagi mohon-mohon kamu untuk jadi pacar aku. Saya jamin dia. Apa cewekku? Iya, sombong banget. Berani-beraninya dia nyuakin aku, Andika Wardana. Belum tahu dia. Selamat pagi, nama saya Sri Ayu Wulandari. Bisa dipanggil Sri, tanpa ibu. Saya menggantikan Ibu Maheswari. Dan semester ini saya akan mengajarkan ilmu dasar psikologi dan ibu, ilmu dasar komunikasi. Maaf saya terlambat. Dia dosen. Iya. Mati kowe. Apa kalian sudah pacarkan minggu lalu? Siang, Bu dosen. Ayo, kita anterin pulang ya. Terima kasih, saya lebih suka jalan kaki. Ah, bisa aja, Bu dosen. Emang sih di Jogja ini nggak ada mobil sekeren mobil ini. Kalau emang ada, pastinya lebih murah. Ayolah, tak bikin ini pengalaman tak terlupakan loh. Ayo, gimana enggak dianterin mahasiswa ganteng, keren, naik mobil keren juga. Iya enggak?
Jarang-jarang lu ada kesempatan kayak gini. Kamu tuh gak pernah diajarin ya? Kalau kamu bersikap kayak gitu, kamu bisa digampar loh, perempuan. Belum ada sih, Bu Dosen. Tapi kalau Bu Dosen mau ngajarin, aku gak keberatan. Sepertinya kamu memang benar-benar butuh ya mata kuliah tambahan tentang kesopanan. Mata kuliah tambahan buat kesopanan. Kalau yang ngajar ibu mau 2 SKS, 4 SKS, 8 SKS, terserah. Up to you, Bu. Kamu benar-benar kehilangan memori kamu ya? Ingat gak? Beberapa hari yang lalu, kamu ngerem mendadak, terus ada perempuan naik sepeda nabrak mobil kamu, dan kamu hina perempuan itu dengan sebutan perempuan kampungan. Perempuan kampungan itu adalah saya. Dan sekarang saya akan mengajar kamu. Saya gak minta ganti rugi kok. Cuma jangan ganggu saya ya. Sore. Dia. Tenang, tak gedong nanti. Bapak pikir kamu pulang dari Paris itu bawa calon mantu bule buat bapak dan ibu, dok. Bapak, aku kan cinta produk dalam negeri. Waduh. Aku carinya di sini aja, Pak. Kalau gitu dikenalin aja sama anaknya sahabat bapak yang lama. Siapa tahu ada yang cocok. Ya toh, Pak? Iya. Apa sih, Bu? Hari gini jodoh-jodohin. Ya bukannya gitu, Dok. Usia kamu kan udah cukup untuk menjalin hubungan yang serius. Ya toh, Pak? Loh, iya itu, betul. Gak ada salahnya toh kalau bapak sama ibu bantu. Bu, udah deh, ibu sama bapak tenang aja. Lagian aku masih muda kok, aku masih punya waktu untuk milih-milih. Ya wes, pokoknya bapak selalu mendukung apa yang menjadi pilihan kamu, dok. Tapi, kalau nanti perlu bantuan ibu, ibu aja ya, dok, yang milihin yang ape-ape buat kamu. Iya, ibu. Iya. Pak, kopinya diunjuk dulu, selang adem ini. Ya, ya. Bapak masih sakit ya? Ya, udah kamu gatel itu. Pak, Bapak jangan pernah bohong sama aku. Hai Sri. Kamu sebut aku dengan panggilan yang lebih sopan aja deh. Jangan serak, Sri kayak gitu. Ya kan maksud aku biar lebih akrab kita berdua. Saya enggak butuh kok akrab-akrab sama murid, apalagi sama murid kayak kamu. Masih marah ya soal kemarin? Jangan dong, ya. Gak mungkin kan aku bisa marah sama anak pemilik yayasan di mana aku dipekerjakan? Makanya, jadi pacar saya aja. Kamu boleh marah-marah sesuka kamu sama saya. Saya terima, saya ikhlas. Mau kemana? Maaf ya, tapi saya gak mau tuh berhubungan sama anak yang gak tahu diri. Yang bahkan gak tahu caranya minta maaf sama saya. Oh, itu yang kamu mau. Oke, aku mulai sekarang akan minta maaf sama kamu sampai kamu bosan. Sri,
I'm very very sorry, you know. Sri, arep bareng nak? Mas Mono. Apa ya? Lihat ya. Loh, Sri. Ucap. Sri. Tak bela-belain bangun pagi, serobot orang. Penasaran aja. Ya. Udah 2 hari belum jatuh cinta juga sama aku. Cara apa lagi? Maaf mengganggu, Bu Sri. Saya hanya ingin memastikan apakah Nak Andika ikut ujian hari ini. Masa sampai Bapak sendiri sih datang ke sini? Iya, karena Pak Farhan memang meminta saya untuk mengawasi dia. Iya, jadi tolong ya, Bu, nanti kalau ada apa-apa tentang dia, tolong beri informasi kepada saya. Iya, Pak. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, ya. Pak. Gawat nih. Kalau gara-gara dosen pembimbing itu, nama besarku rusak di depan Sri. Hei. Sudah selesai? Baru juga mau mulai, Bu. Iya, Pak. Iya, sekarang sedang saya siapkan, Pak. Jam 4. Iya. Terima kasih, Pak. Hai. Taruh. Kau bisa gak kerja di sini? Kamu itu emang luar biasa ya. Aku sampe orang wani ngedip, takut kamunya ngilang. Sekarang saya ngilang beneran dari hadapan kamu. Dasar perempuan gila. Hampir aku isdat gara-gara dia. Balas nanti dia. Terus toh, rasa nesu terus toh. Jangan marah terus toh. Udah toh, Dik. Kamu sudah pulang toh? Baguslah. Sekarang kamu ambil barang-barang kamu di kardus di bawah meja. Bapak tidak main-main dengan ucapan Bapak kemarin. Kamu ingat? Kenapa toh, Pak? Bapak sudah bilang ini tahun terakhir buat kamu melanjutkan kuliah. Kamu harus bisa mengejar nilai-nilai kamu yang kurang dan menyelesaikan skripsi kamu. Dan jika kamu tidak lulus, bukan hanya tempat tinggal yang akan Bapak sita, tapi juga semua fasilitas yang kamu pakai, termasuk mobil dan kredit. Apa?
sudah aku. Tegal di mana iki? Matur nuwun nggih. Bodho-bodho, Mbak. Sapa orangnya yang enggak mau nolong Pak Kusumo? Wonge apik. Mudah-mudahan cepat sembuh. Matur nuwun. Oh ya, lupa. Tadi sing nabrak itu pakai mobil merah. Orangnya ganteng, dhuwur. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat Mbak ya. Oke. Okay. Oh ya, ini tadi aku sempat catat nomor plat mobilnya. Punya jalanan di Jogja juga ya? Kalau yayasan di kampus ini, yang punya bapak saya kalau jalan. Kamu ikut saya ke kantor polisi sekarang. Ngapain? Mungkin mereka bisa ngajarin kamu lebih baik cara menggunakan jalanan umum dan bertanggung jawab, supaya kamu gak tabrak lari seperti yang kamu lakukan semalam. Dari mana kamu tahu? Karena yang kamu tabrak itu bapakku. Ayo. Bu dosen, gimana kalau kita damai aja? Maksud saya gini, saya akan ganti semua biaya rumah sakit dan juga andong yang baru. Tapi tolong jangan dibawa ke kantor polisi. Nanti bisa hancur masa depan saya. Saya gak lihat tuh kamu punya masa depan. Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya gak tahu kalau yang saya tabrak tadi malam itu bapaknya Bu dosen. Kalau saya tahu, pasti saya gak akan kabur. Oh, jadi kalau misalnya orang lain, kamu berhak untuk tabrak lari, iya? Bu, saya mohon maaf. Tolong Bu dosen ingat siapa bapak saya, Pak Farhan. Dia yang punya yayasan ini dan juga orang yang memperkerjakan Bu dosen. Jadi tolongin saya ya. Saya menyesal sekali Pak Farhan punya anak seperti kamu. Pengecut. Silahkan kamu terus saja ngumpet di balik nama besar bapak kamu. Dan kamu gak akan jadi apapun. Yowis, Pak. Bapak gak usah narik andong lagi. Andongnya perlu istirahat. Bapak juga. Gimana ya Bune, bapak nih kayaknya gak rela kalau andong itu cuma buat pajangan di rumah. Terlalu banyak sejarahnya Bune, andong itu buat bapak dan juga keluarga kita. Andong itu bisa merasa sedih karena gak merasa dibutuhkan lagi. Harus menghargai keberadaan. Bu,
Ini tidak salah toh? Ya, emang batasnya segitu kan? Seharusnya nilai saya bisa lebih dari ini. Bisa lebih jelek. Oh, ini sabotase ya? Karena masalah kemarin. Maksud kamu, saya ngerubah nilai kamu itu karena persoalan pribadi. Kamu ngacain saya namanya. Kamu tuh harusnya ngaca. Pantes gak kamu dapat nilai segitu? Terserah. Tapi yang pasti nilai saya untuk mata kuliah ini harus bagus. Karena ini syarat saya untuk lulus. Ya. Urusan kamu itu kan. Pokoknya ibu harus merubah nilai ini. Kenapa harus ya? Karena kalau tidak saya akan berbuat sesuatu biar ibu diusir dari sini. Sini. Kamu tahu enggak? Saya ini dipekerjakan di sini sebagai dosen istimewa. Yang pilih bapak kamu sendiri, Pak Farhan. Jadi kalau saya kasih tahu apa yang barusan kamu lakukan ini, kamu kebayangkan? Kamu bisalah menyimpulkannya. Bilang pas-pasan. Ya emang toh. Semprul. Aku kan udah bilang, Sri itu bukan wanita sembarangan. Dia itu Wonder Woman. Wonder Woman dasmu. Bisa hancur reputasimu. Kok masih mikirin reputasimu? Sok tahu. Aku belum selesai ngomong. Masa depanku. Karena dua mata kuliah penting untuk syarat aku lulus, dia yang ngajar. Kowe itu nggak bisa melawan dia, Sob. Kowe ini teman atau bukan? Kok tega-teganya menghancurkan harapanku sampai terpuruk? Maksudku tuh bukan begitu, Sob. Maksudku tuh, kalau kamu tidak bisa melawan dia, kamu harus menggunakan cara yang berlawanan. Coba kamu baik-baikin dia. Nasib kamu itu sekarang ada di tangannya. Kamu butuh bantuan dia untuk lulus. Gimana cara mendapatkan perhatian dia? Aku wis nyoba berbagai cara, tapi tidak berhasil. Jangankan perhatian, dapat senyumannya aja aku wis syukur. Lawang caramu itu salah kok. Kamu itu terlalu meninggikan harga dirimu. Wanita Jogja seperti Sri itu, Sob, suka diperlakukan dengan halus, lemah lembut, dan rendah hati. Maaf mas, kartu kredit ini nggak bisa dipakai, ada yang lain? Nggak ada. Atau mau cash aja? Cash? Kowe onora? Onora? Saya kurang, ini dulu boleh? Aduh, nggak bisa mas. Kalau gitu, aku nitip ini dulu ya. Nitip ini? Iya. Aduh mas, kayaknya nggak bisa juga. Gimana ini? Sob, bentar aku harus ke WC. Loh, Sob, aku piye? Sob! Aduh mas, Sob. Ini gimana mas? Aduh. Gimana ya mbak? Bapak nggak bisa bersikap seenaknya gini sama aku, Pak. Kenapa nggak bisa? Bapak punya hak untuk melakukan apapun yang ingin Bapak lakukan. Tapi ki konyol, Pak. Bapak pikir dengan narik semua fasilitas aku akan... Mulai sekarang, belajarlah menghargai apa yang kamu miliki. Matiin. Tommy! Where are you from? Hungary. Any lady? Italy. Oh, Italiano. Yeah. May I ask you something? Yeah, sure. Kenapa kamu dengan Andong ini? Emangnya ada yang salah? Kamu kan... Could
perempuan. Saya tidak pernah lihat Andong perempuan. Memangnya perempuan tidak boleh bawa Andong? Sorry, we didn't want to be rude. It's okay. Sri, please Sri. Kamu kan gak rugi apa-apa jadi dokter pembimbing aku. Anggap aja balas budi ke bapakku, yo. Aku punya banyak cara untuk balas budi bapak kamu kok. Ya ini caranya. Ayo dong, Sri. Sri. Aku akan bayar kamu 3 kali lipat dari gaji di sini. Kamu punya banyak cara kok untuk tidak melibatkan aku. Dan aku gak mau terlibat. Bagus banget. Apa tuh ini isinya? Jangan dikocok-kocok. Enak gak? Kue coklat. Gak suka kamu. Kamu kan sukanya kroto. Baca, kasihkan. Sana. Loh, kok aku? Ya kamu tuh. Kamu, ayo. Udah, ditunggu. Mau ngapain lagi kamu? Aku cuma mau ngasih ini aja. Sri. Ya kalau udah tinggal seminggu lagi ya mendingan kamu belajar. Ngapain kamu di sini ngejar-ngejar aku? Gak guna. Udah sana. Sri. Tega kamu, Sri. Sampai itu jangan bener-bener ngeyel loh, Pak. Sampai itu kerja kok lebih batas kemampuan. Nah, itu gak baik loh. Kamu tahu kan, kesehatan sampean tuh semakin menurun. Ingat loh, liver sampean ini sudah semakin kronis. Weh, kok malah bener. Bener. Jadi, sampean tidak boleh bekerja terlalu keras. Begini loh mas dokternya. Ya, gimana, gimana? Kalau aku ini tidak boleh bekerja terlalu keras, kata pak dokter. Ya, jelas dong. Lalu bagaimana dengan perusahaanku, yayasanku yang saya pimpin bisa berjalan dengan lancar dan baik? Lo. Kan ada Andika. Oh, ada. Andika kan. Dia kan sudah cukup umur. Jadi bisa membantu sampean. Tapi percuma. Cukup umur enggak bisa mengurus dirinya sendiri. Apalagi ini harus mengurus hal yang lebih besar, melibatkan banyak orang. Tidak mungkin, Mas Dokter. Sampean itu percaya saya lo. Saya juga tahu anak saya, kualitas anak saya. Otak dan ininya beda. Jadi. Tapi yang paling penting, kesehatan Anda dijaga. Sampean itu tanggung jawab saya loh. Ada apa-apa piye? Sing salahnya sapa? Ya toh? Mbok ya kamu itu enggak usah narik Andong lagi toh. Kenapa? Bapak malu ya? Enggak. Bapak enggak malu. Cuma bapak itu merasa miris kalau kamu itu narik Andong. Karena saya dosen. Bapak. Orang dulu bapak kok yang bilangin ke aku. Apapun pekerjaan kita gak boleh malu. Selama kita gak mencuri dan kita mencarinya dengan cara yang halal.
Ya kan? Lagian aku ngelakuin ini semua juga bukan untuk cari rezeki kok, Pak. Aku kasihan sama pelanggan Bapak yang selama ini udah setia. Pak benar, aku memang gak bisa diharapkan. Oleh-oleh. Sami-sami. Repot tenaga. Ini? Iya, gimana? Lukanya udah kering? Sudah. Sudah cukup. Alhamdulillah sudah. Hah? Ngapain kamu di sini? Loh, Cahayu. Gak boleh gitu toh sama tamu. Mau jenguk Bapak, sekalian mau lihat kondisi Bapak dan juga minta maaf Pak ya, soal kehilafan saya malam itu Pak. Gini cara kamu minta maaf? Oh enggak, aku udah ngomong sama Bapak, aku mau bayar semua biaya pengobatan Bapak sampai sembuh. Sekaligus tadi mau beliin andong baru, Bapak sama Ibu nggak mau, iya Pak. Nah, Andika sudah punya niat baik mau datang ke sini dan minta maaf. Bapak sama Bune sudah terima kasih banyak. Loh, kamu ini mau ngapain? Jaga sikap kamu, Tom. Duduk, Nak, duduk. Ayo, Nak, duduk. Kamu duduk. Ayo, silakan. Sini. Pak, dosa percayalah sama bocah dablek kayak gini. Orang dia gak mau beneran minta maaf kok. Dia tuh cuma mau baik-baikin aku aja. Supaya dia bisa les privat. Biar lulus. Gak dimarahin sama bapaknya. Ndo. Tadi Nak Andika itu sudah menjelaskan semuanya kepada bapak. Yuk, Tabu Nek. Iya. Hei, udah pergi kamu sana. Sri, tolong aku, Sri. Aku cuma ingin membahagiakan papaku. Aku sadar kalau selama ini aku udah membuang-buang waktu percuma. Dan yang paling sedih, aku udah mengecewakan papaku. Harapan-harapan papaku. Tolong aku ya, Sri. Ya, Sri. Aku gak peduli. Ambil. Sri! Sri, aku sudah memutuskan, Sri. Aku gak akan pulang sebelum kamu bantuin aku. Aku akan tidur di andong. Boleh tuh, Pak. Bu. Tapi, Ibu, nih. Kamu, kenapa ngaku? Boleh lah, Pak, ya. Aku di sana, Pak. Matur. Boleh ya, Pak? Mau tak kamplengi? Gak mau, toh? Kerja sama aku. Ngerti kau? Berarti kan?
Dok! Dok! Renel, Renel. Apa enggak sebaiknya anak itu kamu ajak ngomong lagi gitu loh? Iya, Dok. Sake loh, tidur di andong dia. Enggak baik, Dok. Mengacuhkan orang yang sudah mau minta maaf. Lawang Tuhan aja maha pemaaf kok. Loh, loh, loh. Sri! Sikap kerasnya tuh turunan dari sopo ya, Pak Yo? Ya mbok. Andika Wardana, mohon maaf. Udah bikin kamu jengkel dan sakit hati. Sri! Sri, aku bersedia melakukan apa aja, Sri. Sri! Belas, Pak. Mana masalah apa ini, toh? Apa toh? Ngapain? Kok banyak, tuh? Saya ini, Pak. Selamat malam, Bapak, Ibu. Waduh, mohon maaf. Jadi mengganggu malam-malam begini. Sebenarnya, Nak Andika itu tidak bermaksud mau begitu. Betul begitu, Nak Andika? Iya, Pak. Emangnya orang ini sopo, toh? Teriak-teriak malam-malam gini. Nggak begitu. Nak Andika sama anak saya lagi ada masalah yang harus diselesaikan. Tapi Sri masih belum mau bicara ya, Pak, ya. Ya biasalah, masalah anak muda. Sri itu anak gadis yang sangat baik di sini. Jadi kebanggaan warga sini. Kalau sampai kau macam-macam sama Sri, bisa kita bikin jadi gudeg kau. Tahu? Pak, Bu. Ibu kamu tuh lembut, halus, gak kayak kamu. Eh, itu bukan urusan kamu ya. Sri. Aku kan udah minta maaf sama kamu. Aku juga udah minta maaf sama keluarga kamu. Apa meneh? Aku mesti ngapain? Ada satu hal yang kamu lupakan. Ucapan maafmu tuh hanya sekedar di mulut aja, gak dari hati. Kamu tuh gak tulus. Ada yang kamu harapin lebih dari aku. Ya kan? Coba kamu ngomongnya disederhanakan sedikit bahasanya aku. Dasar ya kamu emang tell me. Pantes 7 tahun gak lulus-lulus. Sri, dengarkan aku dulu. Sri. Kalau ngomong sama aku, to the point aja, gak usah muter-muter. Oh iya, aku lupa. Otak kamu gak nyampe ya untuk mikirin hal seperti itu. Hei, Andika Wardana. Kamu ingat gak pertama kali kamu minta maaf sama aku? Karena kamu ngerem mendadak itu. Kamu minta maaf karena kamu tertarik sama aku. Ya kan? Yang kedua, kamu minta maaf sama aku karena kamu pengen aku jadi dosen pembimbing kamu. Itu namanya ada udang di balik batu. Enggak kok. Iya, itu namanya kamu enggak tulus. Sumpah,
tulus, beneran. Masa kamu gak ngelihat pengorbanan aku? Melakukan ini, melakukan itu untuk kamu biar kamu maafin aku? Alah, kayak begini doang mah gak ada artinya. Jadi aku harus ngapain biar kamu mau untuk jadi guru privat aku? Ayo dong, Sri. Sri. Ada satu hal yang kamu bisa lakuin untuk aku. Apapun buat kamu, Sri. Sebelum kamu saya izinin untuk melahirkan kandung saya, kamu harus kenal dulu sama dia. Namanya Tentrem. Kamu juga harus ngurus dia. Kamu harus mandiin, kasih makan, ajak jalan-jalan santai, pijetin, bersihin kandangnya. Hanya satu yang ku minta, janjilah untuk setia. Aku suka, aku cinta, janjilah untuk setia. Bila rasa merindu, hatiku bagaikan satu. Kudanya bisa pulang sendiri, Pak. Aku wis nyari muter kemana-mana, Pak. Ya bisa, Pak. Orang kuda rumahnya di sini, ya pulangnya ke sini. Iya juga, Pak, ya. Ya, Pak. Pak, sarapannya udah siap, Pak. Oh, ya. Kebetulan, aku juga lapar, Pak. Bisa-bisanya kamu mau ikut-ikutan sarapan. Sedangkan bapakku yang lagi sakit, kamu biarin mandiin kuda. Kamu yang terusin. Aku lapar juga. Ya udah besar. Kamu belajar mandi sendiri. Aduh. Tak gendong lu. Pak. Pak Ne. Kenapa, Bu? Ibu enggak tega ya, Pak? Ya, tega ndak tega. Bawang itu urusannya mereka berdua. Nah, kita nggak usah ikut campur.
Hujan, hujan, banjir, banjir, banjir. Waktunya ada kandung. Hah? Mana apa lagi? Ya, aku nggak ngompol kan? Hei, sekarang itu waktunya narik kandong, bukannya tidur. Aku narik kandong, nggak salah dengar aku ini. Terserah kamu. Kalau kamu nggak mau, kamu bisa pergi kok sekarang. Iya, Om. Iya. Ya gitulah. Nampaknya bocah gendeng itu tidak berkutik sama Sri, Om. Iya. Ya sampun, Om. Saya akan pantau terus Andika. Om tenang aja. Ye, nuwun, Om. Kamu malu ya? Biasa bawanya mobil mewah, sekarang narik aja. Malu sih enggak. Cuma enggak enak aja. Aku kan belum mandi. Nanti kalau ada cewek-cewek cantik nyium aku, pada ngomong, ganteng-ganteng kok mampu. Sekarang kita kemana lagi nih? Mau ngapain? Sebentar lagi kan kita sudah mau ujian. Kita belajar aja ya. Kita mulai sama tanya jawab. Psikologi dasar mudah kok. Tentang warna. Warna apa yang mengartikan bumi, tanah, aman, tapi juga bisa diartikan kotor dan membosankan? Tanah. Itu coklat. Ramahan. Itu aja nggak bisa. Warna apa yang berarti modern, bersih, masa depan, kokoh, tapi juga bisa berarti tua, membosankan? Apa? Kamu. Maksudku abu-abu kamu. Apa? Jadi maksudmu aku tuh ada yang membosankan? Maksudnya abu-abu sama seperti bajumu itu yang dalam. Kok merona merah gitu? Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin seperti itu. Malu ya. Isin toh. Bis. Ayo. Gitu enggak maju toh. Dika ya? Bro. Apa kabar? Alhamdulillah. Lama ketemu. Iya. Cewek baru ya? Iya. Ayo toh. Kenalin dong. Hah? Kenalin ini. Om, ya, nganter ke tamu dulu ya. Oke. Tadi yang mana? Ah, udah kemarin itu. Kok dilepas? Nggak malu nanti kamu ketahuan sama fans kamu. Biarin aja. Justru aku sengaja. Nanti kalau ada teman-teman yang nanya, wis, itu si Andika, jalan sama dosen cantik. Santol, ayo. Kamu sih seneng, aku nenek. Digosipin, jalan sama anak dablek nggak berbobot kayak kamu itu. Enak kamu. Alah, isin aku seneng. Jujur aja. Biarpun jadi dosen, kalau bohong tuh dosa. Kudanya mabur.
Kamu tuh sebenarnya kalau kamu mau tuh kamu bisa. Kamu serius. Cuman emang kamunya aja nggak niat mau cepet-cepet bos. Ya tergantung siapa mentornya. Kalau mentornya kamu pasti aku cepat lulus. Kenapa kamu senyum-senyum? Seneng aja. Seneng karena? Bisa menghabiskan waktu yang menyenangkan sama kamu. Aku nggak boleh ikut ke dalam sama kamu. Nggak boleh. Hah? Jadi aku tidur di sini lagi. Semoga cinta kau terjaga selamanya. Terima kasih Tuhan, kau beri aku seorang yang aku tuh sebenarnya suka loh sama kamu, Sri. Jadi pertama kali ketemu kamu di kampus. Tapi kesel karena kamu nyuekin aku. Sekarang senang lagi karena kamu ngasih kesempatan buat aku deket sama kamu. Aku ndak kemakan sama Rewan Gombal Bocah. Dapet. Terus gimana? Gimana apanya? Aku kan udah ngomong perasaanku. Perasaan mau gimana? Belajar sana. Yang pasti aku gak akan mungkin pacaran sama cowok yang gak lulus. Apalagi kalau sampai di DO. Oke. Aku belajar sekarang. Aku belajar sekarang ya. Sini. Ini kampus bukan Beringharjo. Parkir saya nae udele dhewe. Sopo sing wani nglarang aku? Oh, nantang ta kowe. Den Andika, sampean? Hah? Enggak, Den. Saya ndak tahu, Den. Tak keplak kok. Maaf, Den. Ndak tahu. Carane keipakan? Oh, nggih, nggih, Den. Hasilnya kamu tidur di andong depan rumahnya Sri beberapa hari ini. Siapa yang ngambil foto ini? Siapa yang ngambil foto ini? Saya tanya siapa yang ngambil foto ini? Sumpah, jadi marah-marah sih. Itu lihat, fotonya jelek begitu pasti ngambilnya pakai kamera murah. Ah, pakai tulisan-tulisan norak gini lagi. Ini sudah
bukan untuk mencari dosen pembimbing ini. Kamu jangan pakai hati ya. Lihat. Ngomong apa sih kamu? Aku udah bilang, aku gak punya perasaan apa-apa sama perempuan ini. Aku cuma gak suka aja dia ngatuhin seorang spesial kayak aku. Tapi sekarang dia udah mau jadi dosen pembimbing aku. Sebentar lagi jadi cewek aku. Aku akan bikin dia jatuh cinta sampai dia nyesel pernah nyuekin namanya Andika Wadana. Emang udah nyesel kok. Udah ngasih kesempatan untuk orang kayak kamu untuk memperbaiki diri. Gak akan kejadian juga. Sri, denger. Sri, aku. Sri, denger dulu aku, Sri. Diam kamu. Sri, dengerin aku dulu, Sri. Pergi kamu dari sini sekarang. Sri, dengerin aku. Aku minta maaf. Aku cuma sekedar bercanda sama teman-teman. Aku enggak serius, oke? Kamu tuh salah besar tau enggak? Aku tuh udah berharap banyak banget dari kamu. Kamu ngecewain aku. Aku enggak pengen ngeliat muka kamu lagi. Sri. Pergi kamu. Sri. Maafin aku, Sri. Kowe kok sok. Makanya jangan suka mengingkari kata hati. Kalau kowe memang seneng, memang cinta, jangan suka berpura-pura. Apalagi di depan aku. Pergi sana. Pergi sana. Yus, tak tinggal ya. Belum apa. Apa juga pakai ngomong yang enggak. Membuktikan tulusnya cintaku.
Sri, dengar dulu. Sri. 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 Ada yang bisa saya bantu, Mas? Sampaikan apa? Saya Panji. Ah. Tolong sampaikan ke Sri. Aku minta maaf. Mengungkapkan perasaan cinta yang lama tersimpan di hati. Berikan aku kesempatan. Katakan pada dunia kamu dan aku lah. Kok dangdutan apa tuh Bu Meki? Bapak lagi boleh uyam-uyam kok dangdutan tuh. Ibu tak mau pisah. Lah alah bunyi sregone ae to alah kosek to bunyi. Aduh. Radio baru ya, Pak? Heh. Ya sapa iki? Ya radione bapak to. Bapak beli? Enggak. Bapak baru dapat hadiah dari anak yang baik. Ya, Bu. Dari siapa? Nak Andika. Dia itu paling cuma mau cari perhatian ibu sama bapak aja. Sudahlah, Nduk. Persoalan kamu sama Andika itu bapak sama ibu gak mau ikut campur. Itu urusan anak muda. Bapak sama ibu hanya bisa mengarahkan saja. Iya, Cahayu. Gak baik loh memendam kemarahan dalam diri. Segala masalah kan pasti ada jalan keluarnya. Kalau masalah melibatkan dua orang, dua hati, ya diselesaikan berdua. Iya toh, Pak? Oh iya. Aku juga enggak tahu, Bu. Aku bisa jadi semarah ini dan sekecewa ini sama dia. Ya mungkin karena kamu itu menaruh harapan besar pada anak itu, Nduk. Dia itu anak yang baik loh, Nduk. Semakin hari semakin bapak lihat, kelihatannya dia tuh punya perhatian besar pada kamu. Dia tuh kelihatannya serius sama kamu. Aku masuk lagi ya ke dalam ya, Bu. Masuk dulu ya, Pak. Bu. Dosen pembimbingmu sudah kasih laporan sama bapak mengenai perkembangan hasil studimu beberapa minggu ini. Dan dia bilang nilai-nilai kamu sudah memenuhi standar untuk pengajuan skripsi. Loh, kok gak senang? Ini kan ajaib. Kamu ada masalah? Enggak apa-apa, Pak. Aku janji, Pak. Tahun ini aku akan lulus. Udah saatnya aku bikin Bapak bangga. Aku harap mulai sekarang Bapak bisa mengandalkan aku. Maafin ya, Pak. Kalau selama ini aku selalu nyalain bapak karena bapak gak pernah ngurus aku. Karena aku sadar, Pak, harusnya aku yang ngurus bapak. Ini luar biasa. Anak bapak yang selama ini ndablek dan membuat bapak pesimis untuk tidak bisa berubah, ternyata sekarang bisa bapak andalkan. Iya. Iya, Pak.
Ah, tapi tunggu dulu, tunggu. Kenapa kamu tiba-tiba bisa berubah seperti ini? Pasti ada faktor lain yang membuat kamu atau mendorong kamu berubah. Ya kan? Atau sebentar. Atau jangan-jangan kamu sudah mendapat kuliah khusus dari dosen Sri? Bapak kayak infotainment aja, Pak. Doyan gosip. Oh, dasar bocah jeblok. Kayak sering diomongin Sri, Pak. Ah, begini ya, Gil. Kamu ini sebenarnya sudah saatnya untuk menjalin hubungan yang serius dengan wanita yang baik dan benar. Kenapa kamu harus malu mengakui perasaanmu yang ada di sini ini? Witing tresno jalaran saka kulino. Itu harus kamu ingat. Dan begini ya, wanita itu memang harus dicintai. Laki-laki harus mencintai. Atau apapun istilahnya ya. Wanita, perempuan itu wajib diburu. Nah, senampang kamu ini masih gagah perkasa seperti ini, kamu segeralah memburu dan tangkap sebelum dia lepas. Iya, Pak. Sakit juga, Pak. Kenapa aku jadi lari gini bukannya bawa mobil? Lelaki itu pemburu. Jangankan ke rumahmu, Sri. Ke bulan pun tak susuli. Semakin kau jauh, aku semakin dekat. Sri, Arjunamu teko. I'm coming! Sri! Oh, Andika? Saya duduk. Bune. Ya, Bune. Iya. Ini ada anak Andika ini. Hah? Ada apa? Pak. Sri kemana? Oh, Srinya lagi keluar. Ya, Pak, ya. Iya. Keluar kemana, Bu? Pak. Jalan-jalan sama Panji. Keluar kemana, Bu? Pak. Ya mungkin keliling Jogja. Keliling Jogja? Iya. Iya. Cari lokasi yang bagus buat foto. Foto apa ya, Pak, ya? Lali ya aku. Ya mbuh, foto apa? Itu loh, Nak. Foto sebelum nikah itu loh. Foto pre-wedding? Ya mungkin. Aduh! Pak, Bu. Just leave your tokens. Sorry, I cannot. Why? Of course we can. You're a driver. Yeah. Just go. Yeah. Go? Thank you.
Sumpah Sri, aku akan nyari kamu. Walaupun harus keliling Jogja naik andong, aku akan bersedia. Yang penting aku akan menyatakan perasaanku sama kamu. Ini tempat makam Panembahan Senopati dan juga Raja Mataram. Jadi di sini tempat dikuburnya nenek moyang para Sultan Jogja dan Solo. Ayo Pak. Sampean yang kurang ajar. Aku enggak kenal sampean siapa, ya. Aku ada perlu sama Sri. Fine kamu di sini. Sri. Aku cuma ngikutin saran bapakku. Aku enggak mau menyesal dalam hidupku. Aku enggak ngerti. Sudah poin aja lah kalau ngomong. Aku tahu aku akan menyesal dalam hidupku kalau aku gak pernah ngomong ini ke kamu. Sri, Ayu Wulandari, aku benar-benar cinta sama kamu. Kalau ngomong yang benar. Maaf, kalau kowe harus denger ini. Tapi saya mencintai calon istri kowe. Sri, aku benar-benar menyesal, Sri. Dan aku bersedia membalasnya dengan seumur hidup aku, Sri. Aku cinta Sri. Kalau kowe mau mukul aku, pukul aku. Pukul aku. Kelihatannya anak ini salah paham, Sri. Kamu aja yang jelasin. Kamu mau nikahin dia? Beneran? Hah? Apa toh bagusnya dia? Gantengan juga aku. Aku gak akan menikah sama dia. Karena gantengan aku kan? Karena dia itu saudara aku. Dia itu kesini lagi mencari lokasi untuk pre-wedding. Sri, maafin aku, Sri. Aku tuh udah terlalu sering dengar kata maaf dari mulut kamu. Tapi semuanya cuma dari mulut aja. Kali ini aku tulus. Aku bener-bener minta maaf sama kamu. Sumpah, aku gak akan pernah lagi nyakitin kamu. Sri, maafin aku ya. Aku sungguhan tresno. Aku jatuh cinta sama kamu. Kamu ini mau minta maaf atau mau menyatakan cinta sih? Dua-duanya. Serserah kamu jodoh, blek. Kata-kata itu yang bikin aku tambah cinta sama kamu, Sri. Sri. Maafin aku ya, Sri. Aku sumpah gak akan lagi nyakitin kamu atau mengecewakan kamu, Sri. Sri. Izinin aku, Sri. Aku mau jadi masa sekarang, masa depan kamu. Yang nemenin kamu saat seneng, saat kamu ketawa, saat kamu bersedih, nangis, saat kamu wangi, saat kamu mambu. Mau kan sih? Maafin aku sih. Kena keringat aku tau. Kita ini mau kemana tuh, Cak Ayu? Mau kemana aja deh. Serah kamu. Kalau gitu kita ke bulan aja. Biar aku gak usah mikirin yang namanya kuliah yang gak atas-atas ini.
Aku tuh masih dosen kamu. Tanggung jawab aku tuh bikin kamu lulus, tau gak? Ngomong-ngomong, aku diterima gak nih? Jadi pasangan seumur hidup kamu. Aku pikir-pikir dulu deh. Ya. Kasih aku waktu 1 semester. Kalau nilaimu bagus, tak pikir-pikir lagi. Thank you.